Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator pemirsa. Kali ini kami berada di salah satu lokasi, di lokasi pasar induk di Aji Barang Purwokerto, Jawa Tengah. Yang mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai, sayur dan lain sebagainya. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip supaya Anda tidak gagal paham. Oke, terima kasih atas dukungan Anda dengan cara like, subscribe dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda ya. Oke, kita langsung saja review harga cabai untuk hari ini di pasar induk ya pemirsa ya. Kali ini kami sudah berada di salah satu kios ya, di pasar induk Aji Barang, di mana ada cabai rawit merah ya pemirsa ya. Untuk harga cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp24.000 per kilonya ya di pasar induk saat ini ya. Jadi untuk harga cabai rawit merah saat ini turun drastis ya, bisa dikatakan anjlok begitu ya pemirsa ya. Diprediksi untuk harga cabai rawit merah akan mengalami kenaikan di pertengahan bulan Juni nanti ya, untuk harga cabai rawit merah. Di sini tersedia juga ada cabai hijau keriting ya. Ya, cabai hijau keriting di sini dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp19.000 untuk harga cabai hijau keriting ya. Untuk harga cabai hijau besar ya, yang besar dijual dengan harga Rp20.000 untuk harga cabai hijau besar ya. Rp20.000 untuk harga cabai merah keriting. Bos, berapa bos? Berapa? Itu Rp40.000 cabai merah keriting pemirsa ya, untuk harga cabai merah keriting untuk saat ini. Ada cabai rawit merah ori pemirsa ya, untuk harga cabai rawit merah ori saat ini dijual dengan harga sama ya pemirsa, Rp24.000 untuk harga cabai rawit merah ori ya. Gimana mas, larisan mas? Iya, syukurlah. Ada bawang merah pemirsa, bawang merah dijual dengan harga Rp48.000 sampai Rp50.000 ya, tergantung mutu besar kecilnya untuk harga untuk bawang merah ya. Iya, di sini ada cabai rawit merah ya, di maksudnya cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp20.000 untuk harga saat ini ya. Iya, di sini ada tomat pemirsa ya. Tomat masih dijual dengan harga Rp16.000 ya. Rp16.000 harga tomat di pasar induk ya. Untuk yang kecil dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu dijual dengan harga Rp13.000 yang kecil ya, yang kecil. Kalau ini yang besar Rp16.000. Ya, ada bebekon ya. Bebekon dijual dengan harga ya Rp5.000 per bungkus ya. Ada labu siam. Labu siam dijual dengan harga per biji, ini besar ya. Per biji dijual dengan harga Rp4.000. Di sini ada sayur buncis ya pemirsa ya, di pasar induk Purwokerto Aji Barang Purwokerto Jawa Tengah ya. Rp13.000 untuk harga sayur buncis saat ini. Ada jagung ya. Jagung di sini, jagung manis ya. Jagung manis dijual dengan harga iya Rp7.000 per bungkusnya ya. Ada di sana ada wortel pemirsa ya. Wortel, wortel masih dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp12.000 tergantung mutu dan besar kecilnya ya. Ini besar pemirsa ya. Ada timun, timun masih dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu di sini Rp6.000. Ada sayur kol. Sayur kol di sini dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp15.000 sampai Rp16.000 di pasar induk pemirsa ya. Ada cabai putih di sini ya, cabai putih dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp16.000 ya, Rp16.000 untuk harga cabai putih ya, Rp16.000. Ada kentang di sini, kentang masih dijual dengan harga Rp17.000 di pasar induk pemirsa ya.
ada bawang merah, maksudnya bawang putih pemirsa, bawang putih masih dijual dengan harga Rp44.000 untuk harga saat ini. Oke pemirsa, demikian tadi informasi harga cabai dan sayur untuk saat ini pemirsa di pasar induk ya. Dari pasar induk kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, tolong share ke teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.